Aduh, gimana kalau sampai wig gue lepas? Assalamualaikum, halo, apa kabar fans? Hai super dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinetron Samudra Cinta untuk episode nanti malam. Namun sebelum lanjut ke videonya, yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis guys. Bagi yang sudah bergabung, silakan untuk mendengarkan, dan namun saya sarankan silakan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Semakin seru untuk kita saksikan sinetron Samudra Cinta di setiap episode-episodenya. Terlihat di adegan sebelumnya, Samudra yang menyamar kembali menjadi Jono untuk melamar kerja di Hotel Grand Nusa untuk menyelidiki siapa sebenarnya dirinya. Dan setibanya, Samudra melihat Pina yang akan tertimpa sesuatu, dan Samudra pun berlari berteriak memanggil Pina dan menyelamatkannya. "Awas," ucap Samudra. Di sisi lainnya, Cinta yang kesal kepada Samudra karena Samudra mengejek Cinta dan melempar-lempar surat kertas dan bertuliskan ketika Kribo ditolak kerja. Dan saat Cinta membalas, tiba-tiba si Pina datang dan lemparan Cinta mengenai si Pina, dan tentunya si Pina marah. Si Pina pun langsung menjambak rambutnya Cinta, dan Cinta berkata dalam hati, "Duh, gimana kalau wig gue lepas?" Dan di adegan lainnya, Nora yang sedang melihat foto Novan dan Bu Nopi, dan Nora mendengarkan siapa pembunuh babenya Nora, dan si Novan lah berkata, "Mama yang sudah nabrak babe." Dan si Nora marah besar, "Satu persatu kalian akan mendapat balasannya." Sekian untuk alur cerita Samudra Cinta episode nanti malam. Gimana menurut kalian? Akankah si Nora membalas semua kejahatannya kepada si Novan? Silakan tulis di kolom komentar yang menurut pendapat kalian sebanyak-banyaknya. Sekian dari channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.